konsert sekarang bertalu-talu orang buat konsert kan. Tapi kan, untuk yang nak buat konsert, bagi kat KM, kat KM nak bagi pendapat, okay, you all kena mainkan, putarkan, menyanyikan lagu yang hit sahaja, yang kita sama-sama boleh menyanyi dengan penonton. Sebab orang yang beli tiket, beli tu dahlah satu effort, beli tu dahlah untuk korang, beli tu dahlah mahal, kena pula yang mengarut beribu-ribu. Orang sanggup ni membeli sebab kita ni dah hafal ni lagu dia ni, dah hafal lah ni, dah hafal lah, dah hafal lah. Sampai-sampai dia bawa lagu yang tak pernah dengar. Apa tu? Feeling apa? Tak boleh, tak boleh. Salah. Kalau akulah jadi penyanyi, aku akan buat konsert menyanyi lagu yang betul-betul hari-hari yang diorang main kat radio. Barulah nama konsert, baru penonton sayang korang. Sama macam kat KM, bila buat konsert dekat dapur je lah yang aku mampu kan. Konsert dekat dapur, kita mesti nyanyi lagu apa yang ada kat radio kan. Radio pula memang terbaik, memang main lagu kat KM punya favourite je. Lepas tu kita pula dah hafal lagu tu, so sambil kita masak tu pun memang benda tu perginya dengan best je. Lepas tu kat KM masak pun ajar korang ikut step by step. So buat apa-apa biarlah berbaloi. Ah, tak ada. Kat KM pula masak ikhlas je. Aku ajar macam mana betul-betul aku masak. Tak adalah nak nak hide-hide. Letak ni kata tak letak. Eh, tak boleh macam tu, tak boleh. Cannot. Tu sebablah kat KM malas nak pergi konsert lagi. Kita lain. Lain yang kita expect, lain yang kita dapat. Walaupun dalam kehidupan kita ni no expectation, tapi itu no expectation tu untuk kita punya pasangan je. What do you expect? Tapi bila kita yang pergi, kita dah tahu dah pergi ni macam mana kan. Kita tengok kan, kat KM tak pergi ke yang ni, yang ni, yang ni. Tak nak pergilah. Kita dah tahu dah pergi dia macam mana. Jadi aku tak nak pergi. Kan, sebab benda tu kalau kita pergi pula, kita akan duduk tempat yang yang depan, yang bayar yang mahal. Jadi aku nak duit tu biar berbaloi, biar bukan perginya yang bukan-bukan, yang tidak-tidak. Tak nak, tak nak macam tu. Biarlah kita dengar kat radio, lepas tu kita nyanyi sendiri. Tiba nak buk siapa? Kan saya sayang teman kau pergi pasar. Apa? Sebab nanti makan sedap-sedap. Kita nak buat colek. Sedap. Kak Nona mengandung. Yahoo! Kenapa? Ramai kat luar sana akan sakit hati. Tapi nak buat macam mana, rezeki daripada Allah SWT. Amin. 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 Alah, teman. Anggur ni. Oh, ada dah. Yang RM80 sekilo tak tahu. Ni kata daripada London kimak tu. Oh, ni RM12 letak mana? Pergi pasar sendiri eh. Pilih sendiri. Rajinlah kau ni saya. Betul. KM. Masih lagi promo.